tu fokus pada kerja untuk laksanakan apa yang terbaik untuk drama Berseri Terjerat. Kami satu tim pun memang agak syok lah dengan berita tu, tapi mudah-mudahan semuanya dapat disimpulkan dengan cara yang terbaik lah. Kira abang sedar kejadian ni berlaku bila bang? Maksudnya selepas mereka kantoi yang didakwa tangkap basah tu ataupun sebelum tu lagi abang dah dapat hidu perkara ni? Kami fokus pada kerja untuk laksanakan drama Terjerat tu. Cuma pada hari tersebut kami masing-masing agak terkejut, media sosial mula mewawarkan berita-berita yang agak kontroversi tu. Pada ketika itulah kami satu tim baru tahu isu ni agak serius. Saya pun tak dapat nak agak apa yang berlaku sebab di tempat set nampakkan antara mereka bertiga profesional dalam bidang masing-masing. Saya faham antara perwatakan yang mereka tuntut dalam naskah tu memerlukan mereka akrab. So far pada ketika tu nampak masing-masing profesional lah dengan bidang masing-masing. Selaku pengarah yang lama juga dalam industri, so sebenarnya wujud atau tidak tercinta lokasi dan perkara tu sebenarnya wajar atau tak berlaku bang dekat set? Susah nak cakap. Sepanjang kerjaya saya dalam bidang pengarahan, antara artis ataupun mereka di belakang tabir, untuk ungkitkan topik cinta lokasi mungkin tak mustahil, bergantung kepada individu tu sendirilah. Tapi saya yakin so far tim saya, hati-hati saya, masing-masing profesional. Jadi saya tak sangka dengan apa yang terjadi lah, sebab saya kenal mereka bertiga. Katakan memang kami pernah bekerjasama sebelum ni, masing-masing tunjukkan komitmen yang baik terhadap kerja masing-masing. Saya tak sangka lah berita tu. Mudah-mudahan mereka mendapat hikmah di sebalik apa yang terjadi lah. Lepas daripada kejadian ini, susulan itu bagaimana hubungan abang bersama dengan ketiga orang ni? Adakah masih berhubung ataupun macam mungkin selepas habis syuting, okay, cut off macam tu? Saya memang selalu suka untuk kita apa, adakan sesi yang rapat supaya kita selesa untuk bekerja. Sebab saya faham komitmen kita perlukan masa yang panjang untuk laksanakan sesuatu tugas. Antara saya, Alif, Rohaini dan Bella tu sendiri, kita akrab dari segi profesional, dari segi artis dan pengarah, kawan dan kawan, macam tu lah. Kami tak terlalu akrab yang sehingga luar set pun lepak sama-sama ke, tidaklah sampai tahap macam tu. Sebab saya respect privacy masing-masing. Insiden ni berlaku sewaktu abang mengarah drama ni, sedang melakukan. Jadi ada tak abang menegur, mungkin menasihati mereka supaya orang kata je lah, sebab takut benda ni akan menjejaskan perjalanan ke macam mana? Saya dan tim kami kena beri moral support. Matlamat kami untuk laksanakan tanggungjawab kami pada syarikat untuk selesaikan sebaik mungkin drama tu agar tak terjejas, gantung. Sebab jadi positif lah untuk laksanakan tu supaya tak terlalu down, supaya dengan matlamat yang sama gerakan untuk laksanakan drama tu tak terganggu-gugat. Saya terpaksa untuk neutralkan, saya sendiri terpaksa untuk neutralkan keadaan demi untuk laksanakan apa yang terbaik. Bang, setakat ni bang ada tak mungkin terjejas dari segi ialah promosi ke ataupun drama ni, so ada tak macam mana bang? Saya mengharapkan tidak lah. Kontroversi ni kita tahu ada yang positif, ada yang negatif kan. Masing-masing boleh tafsirkan dengan sebijak yang mungkin. Nak cakapkan terjejas tu, saya mengharapkan tidak, sebab drama Terjerat tu sendiri ada kekuatan sebab dari segi producer pun menitik beratkan jalan cerita, dari segi komitmen artis untuk laksanakan watak masing-masing pun saya puji mereka bertiga dan yang lain-lain yang bertukar lumus untuk laksanakan tu. Saya harap ini mampu memberi impak yang positif berbanding yang negatif. Saya anggap mereka macam adik-adik ya, adik-beradik. Kami dalam selalunya satu syuting dan macam satu family. Saya doakan moga Allah memudahkanlah segala urusan mereka, mendapat hikmah di sebalik apa yang berlaku. Moga kejadian yang lebih positif boleh membantu mereka untuk kuatkan semangat masing-masing lah. Begitu juga kita yang di belakang tabir ni pun perlukan kuat semangat lah di sebalik.